Idul Fitri kembali kita rayakan dalam sebuah batas. Batas untuk menghindari maraknya mobilitas. Hangatnya Idul Fitri dapat dimaknai dengan kesucian. Walau tidak dapat berpelukan dan berjabat tangan. Sucinya Idul Fitri dapat dimaknai melalui ekspresi sukacita. Sebagai manifestasi bahagia yang dibalut indahnya cinta. Selesai sudah perjuangan menahan nafsu selama sebulan penuh. Kemenangan telah diraih sebagai hamba yang patuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita semua kembali ke fitrah semula.